Salam Media Sriwijaya. Gempa magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Jawa Barat dan terasa hingga Jakarta. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, pusat gempa terjadi di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin tanggal 21 November tahun 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Jawa Barat mengatakan, gempa tersebut menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Titik gempa berada di 6,84 lintang selatan dan 107,05 bujur timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyampaikan gempa tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG, Senin tanggal 21 November tahun 2022. Dari video yang diterima di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, terlihat warga berlarian keluar rumah saat gempa terjadi. Puluhan warga berteriak histeris sambil menuju ke lapangan terbuka. Tampak juga genteng puluhan rumah rusak dan atap-atap jebol. Gempa berpusat di Kabupaten Cianjur ini juga terasa di berbagai tempat seperti di Rumah Sakit Tumbuh Kembang Depok, di Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Gedung DPR Jakarta Pusat, di Balai Kota Jakarta, hingga di Kampus IPB Bogor. BMKG mengungkap penyebab gempa berpusat di Cianjur terasa kuat mengguncang hingga di Jakarta. Kepala BMKG Dwi Korita menyebut gempa tersebut diduga akibat dari pergerakan sesar Cimandiri. Diduga ini merupakan pergerakan dari sesar Cimandiri, jadi bergerak kembali, ujar Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, Senin tanggal 21 November tahun 2022. Gempa itu, jelas Dwi Korita, berpusat di sekitar Sukabumi Cianjur. Dia mengatakan gempa itu terjadi akibat patahan geser. Merupakan gempa yang diakibatkan patahan geser dengan magnitudo 5,6, ujarnya.